Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wad-din. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقال أيضا من آمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Zat yang Maha Agung yang telah memberikan segalanya kepada kita sebagai hambanya. Hal-hal yang patut kita syukuri terhadap atas pemberian darinya, yang pertama adalah nikmat iman yang alhamdulillah sampai detik ini di hati kita masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat sehat wal afiat sehingganya kita dapat berkumpul melaksanakan ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjasa sekuat tenaga hingga akhir hidupnya, hingga tetes darah penghabisan, tetes keringat penghabisan di akhir hayatnya, selalu memperhatikan dan mempedulikan kita sebagai umatnya, sehingganya kita selaku umatnya harus menjaga hal-hal yang telah beliau sampaikan kepada kita sebagai umatnya, sehingga hubungan kita dengan beliau tetap terus terjalin hingganya nanti di hari akhirat kita mendapatkan pertolongan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau, dan hingga sampai kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki materi khutbah, izinkan Al-Faqir menyampaikan sebuah wasiat. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga kita. Selama hayat masih dikandung badan, selama ruh masih di dalam raga kita, wajib bagi kita untuk mempertahankan keimanan dan meningkatkan kualitas ketakwaan semampu kita. Walaupun mungkin dalam keseharian keadaan iman kita naik turun, keadaan ibadah kita naik turun kepada Allah, tapi jangan sampai hal-hal yang membuat kita dekat dengan Allah, yakni takwa kepada Allah dan iman kepada Allah, hilang di dalam hati kita. Karena hanya dengan bekal takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan di alam dunia ini, terlebih nanti di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang kurang lebih artinya, manusia dimanapun ia berada berpotensi untuk mendapatkan kehinaan. Duribat alihimudillah aina masukifu. Siapapun manusia itu kecuali orang-orang yang pandai berpegang teguh kepada dua hal. Hal pertama adalah hablum minallah, atau kita biasa kenal dengan istilah tali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hablum minannas, atau kita biasa sebut tali kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas ini adalah salah satu ciri orang tersebut, atau kita bisa dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena sejatinya hakikat takwa adalah orang yang pandai menjaga hubungannya dengan Allah dan pandai menjaga hubungannya sesama manusia. Menjaga hubungan kita dengan Allah yakni dengan kita selalu melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Betapapun sulitnya, betapapun malasnya, segala perintah dari Allah tidak boleh kita tinggalkan. Betapapun sukanya, betapapun menggiurkannya, segala hal yang dilarang oleh Allah tidak boleh kita lakukan, atau bahkan tidak boleh kita dekati sama sekali. Lebih dari itu, setiap ibadah kita yang kita lakukan agar bernilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar selalu kita merasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. Bagaimana untuk merawat itu atau menimbulkan hal tersebut? Yakni dengan cara merawat ihsan kita. Ihsan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang artinya kurang lebih kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah.
Sekalipun kita tidak dapat melihat Allah, maka ketahuilah, yakinilah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita atau selalu mengawasi kita. Ini adalah ihsan. Ihsan merupakan rukun agama. Di samping rukun iman, rukun Islam, kita juga kenal dengan istilah ihsan. Ihsan ini yang harus kita tumbuhkan, kita rawat, agar senantiasa setiap hari kita selalu merasa bersama Allah, atau kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingganya tindak tanduk kita dalam keseharian kita dapat mengontrol diri kita dari hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Atau dalam melaksanakan ibadah, kita dapat merasakan nikmat, merasakan khusyuk. Sebagaimana seorang karyawan yang pekerjaannya dipantau oleh atasannya. Begitupun kita dalam ibadah, dapat merasakan nikmat, dapat merasakan nikmatnya khusyuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita seolah-olah Allah memperhatikan, atau kita yakini dengan sebenar-benarnya Allah selalu mengawasi dan memperhatikan kita. Kalau dalam ibadah saja kita dapat merasakan hal tersebut, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat merasakan hal tersebut. Dimanapun kita berada, apapun yang akan kita kerjakan, Allah selalu mengawasi kita dan kita merasakan itu. Tentunya pengawasan Allah sangat luas. Pengawasan Allah sangat detail. Pengawasan Allah tidak sama dengan pengawasan manusia. Dan penglihatan Allah dan memandangnya Allah tidak sama dengan memandangnya makhluk, tidak sama dengan memandangnya manusia, tidak sama dengan melihatnya manusia kepada sama manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat detail melihatnya dengan cara Allah itu sendiri. Tidak boleh kita mengatakan Allah melihat kepada kita sebagaimana kita melihat dengan mata kita. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun yang telah Allah ciptakan. Ma'asyiral muslimin wazumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita rawat ihsan ini, kita tumbuhkan dalam hati kita, bahwasanya kita yakini dan terus kita jaga di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala melihat dan menyaksikan kita apapun yang kita kerjakan, baikkah, burukkah, ibadahkah, maksiatkah, Allah Subhanahu wa taala selalu menyaksikan kita. Sehingganya apapun yang akan kita kerjakan, selalu kita memperhatikan, mempertimbangkan pengawasan Allah tersebut. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal yang kedua adalah hablum minan nas, tali sesama manusia, atau kita biasa sebut juga persaudaraan antara sesama manusia. Terlebih kita sesama umat Islam, sesama orang beriman, harus kita pandai-pandai merawat tali persaudaraan ini. Jangan hanya karena perbedaan, apalagi perbedaan yang tidak ada faedahnya terhadap al-akhirat, membuat kerusakan, membuat permusuhan di antara kita semua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghormati tetangganya, menghormati sesamanya. Dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menahan ucapannya untuk tidak berkata buruk atau diam sama sekali. Hal tersebut mengindikasikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin persatuan di antara umatnya, sangat ingin tidak ada perpecahan, permusuhan, agar antar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat menjaga perasaan satu sama lain. Dan karena memang beliau sangat peduli dan sangat prihatin dengan umatnya, bahkan di hari akhir, di masa-masa akhir kehidupannya sebelum ruhnya yang mulia dicabut oleh malaikat Israel, yang beliau sebut adalah ummati, ummati, ummati. Betapa pedulinya beliau segala kebutuhan umatnya di dunia, terlebih di akhirat. Sangat beliau ingin jaminkan kebahagiaan-kebahagiaan bagi umatnya. Maka dari itu, kepedulian Rasulullah tersebut kepada kita harus kita jaga, harus kita syukuri, terutama dalam hal merawat kebersamaan antar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidakkah kita sering mengucapkan doa untuk saudara-saudara kita sehabis salat atau pada waktu yang lain? Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat.
Ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudaraku, orang-orang beriman, yang laki-laki maupun yang perempuan, juga orang-orang Islam yang laki-laki maupun yang perempuan. Hendaknya doa yang kita bacakan tersebut selalu kita ingat setelah kita melafazkan doa, atau setelah kita selesai berdoa membaca doa tersebut, dengan kita menjaga perilaku kita kepada saudara kita sama umat Islam. Jangan sampai apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Mulut kita mintakan ampunan kepada Allah untuk saudara-saudara kita, tapi selesai berdoa kita kembali mencari-cari kesalahan saudara kita, kembali menggunjing saudara kita, kembali menyulut api perpecahan di antara saudara kita. Bukankah hal demikian adalah hal-hal yang merupakan sifat-sifat kemunafikan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman Islam kita dan menguatkan kita dalam kebersamaan, bahwasanya kita adalah sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diselamatkan oleh beliau nanti di akhirat. Marilah kita sama-sama saling menyelamatkan saudara kita dengan bahasa, dengan perilaku, dengan tingkah laku kita, sehingga tidak ada saudara-saudara kita yang tersakiti. Ya, yakinlah bahwasanya ada umat Nabi Muhammad SAW yang tersakiti oleh saudaranya. Pada saat itu juga bagi dan Nabi Muhammad SAW merasakan tersakiti sebagaimana kepedulian beliau terhadap nasib umatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kiranya itu saja khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk al-fakir dan untuk kita semua. Barakallahu barakallahu lana fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلا والزلازل وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين أجمعين عامة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimish shalah.